Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Supriatna. Sebelumnya ada nama yang kita di media media sedang membuat suatu kegiatan di masyarakat. Tetapi yang biasa itu yang saya sebutkan ada beberapa waktu yang lalu, di mana saya saat itu menjadi pesan ke istri saya bahwa saya menjadi korban kejahatan. Dan ini saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada aparat keamanan, itu TNI Polri, Basarnas, BPBD, Satpol PP, keluarga. Tetapi yang biasa itu yang saya kesempatan ada beberapa waktu yang lalu, di mana saya saat itu menjadi pesan ke istri saya bahwa saya menjadi korban kejahatan. Dan ini saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada aparat keamanan, itu TNI Polri, Basarnas, BPBD, Satpol PP, keluarga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.